Kelangkaan garam kembali mengkhawatirkan para pedagang di Kabupaten Batanghari. Pasokan garam di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian semakin menipis. Untuk memenuhi permintaan, para pedagang mengaku telah mengeluarkan semua stok garam yang lama. Untuk harga garam sendiri, pedagang masih menjual Rp5.000 per bungkusnya. Sementara, jika dijual per bal mencapai Rp40 hingga Rp50.000. Kelangkaan garam ini diakui Kabid Perdagangan Dinas Koperindak Kabupaten Batanghari Suparno. Bahkan, pasokan garam untuk Batanghari telah berhenti sejak satu pekan terakhir. Untuk saat ini, dampaknya di mata masyarakat, khususnya konsumen pengguna garam, relatif masih belum signifikan. Tapi perlu garam tersebut masih bisa dijangkau. Pierdana Atrio, Jambi TV.